Tapi cabarannya mungkin lebih kepada mereka yang sudah pun lama mendirikan rumah tangga. Macam bila dah ada pelbagai aktiviti yang dirasakan istimewa pada awal-awal, lama-kelamaan mungkin akan rasa bosan dan inginkan sesuatu yang baharu. Dan bersama kita di talian yang akan berkongsikan tips-tips dan nasihat ialah perinding motivasi Dr. Syed Adam Al-Habshi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Apa khabar, Doktor? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Semua kat sana sihat, kat konti sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan wanita hari ini untuk berkongsi tips tentang topik kita pada hari ini. Dan doktor bercakap mengenai topik kita pada hari ini, tips pegang hati pasangan ni. Kalau kita lihat setiap pasangan yang berumah tangga, suami isteri pastinya mahu kehidupan yang harmoni, aman. Tapi macam mana sebenarnya, kenapa pentingnya pasangan ini perlu menambat hati masing-masing? Baik. Bila kita hidup bersama, kita nak hidup dengan harmoni lah. Sebab tu kita nak pastikan yang hati kita dengan hati pasangan kita tu sinkronis ataupun bersama-samalah. Saling saya menyayangi, saling ada hope, ada kasih sayang antara satu sama lain. So, kalau ada dissonance ataupun ada gangguan di situ, itu akan menjejaskan aktiviti-aktiviti yang lain. Baik. Jadi pentinglah untuk ada harmoni tersebut. Dan orang kata kalau kita berkahwin ni, kalau boleh kita mahu perkahwinan yang sekali je dan berkekalan sehingga ke syurga. Dan doktor, kalau kita bercakap pasal mendirikan rumah tangga bersama dengan pasangan, mungkin ada dalam kalangan kita yang dah banyak ada aktiviti yang dilakukan bersama dengan pasangan. Tapi hari demi hari, mesti akan ada perkara baharu yang kita akan belajar tentang pasangan kita. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton semua betapa pentingnya untuk kita sentiasa ambil inisiatif untuk mengenali pasangan kita. Sebab manusia ni sering senang tertidur. Kita nak hidup, kita tak nak tidur. Manusia selalu terlelap. Maknanya kita dah biasa dengan sesuatu perkara. Jadi kita tak appreciate benda-benda yang dah biasa lakukan. So kita nak buat dengan perkara-perkara baru untuk ignite, untuk kembalikan balik spark dalam kehidupan pasangan. Yang pentingnya, antara perkara-perkara yang kita nak buat, kita boleh buat semua benda asalkan benda tu tak haram. So, kita boleh buat semua benda yang kita boleh buat. Baik. Tapi saya tengok ada banyak tip macam-macam lah orang cakap kan. Pakai isteri kena pakai makeup, suami kena bau wangi. Masak-masakan yang suami suka ataupun suami kena tolong. Saya tengok dari konteks bila saya kaji pun ni. Yang saya nampak yang pentingnya sebenarnya kita kena faham bahawa dalam kehidupan pasangan, kita kena berkhidmat untuk pasangan kita. Pasangan kita kena berkhidmat untuk kita. Dia resikokasi. Dia tak boleh satu orang je yang berkhidmat. Dia kena dua hala. Dia kena dua hala. Tak boleh seorang je yang berkhidmat. Mesti dua-dua kena khidmat. Dan dalam perkhidmatan yang kita nak berikan kepada pasangan kita, ada dua poin yang saya tengok. Ada banyaklah poin. Antara banyak-banyak poin tu. Yang sama sekali yang kita kena ada adab. Adab untuk melakukan aktiviti tersebut. Dari adab kita dapat akhlak. Daripada akhlak ni kita tahu apa aktiviti yang sesuai untuk dilakukan pada keadaan tertentu. Alright? Dan dalam khidmat yang kita nak buat, kita mesti sentiasa utamakan pasangan kita. Sebab kita buat sesuatu, sepatutnya niat dia ikhlas. Ikhlas bukan untuk pasangan, tapi untuk pencipta kepada pasangan. Ikhlas kepada Allah. Bila kita ikhlas buat sesuatu untuk pasangan kita kepada Allah, kita tak mengharapkan orang itu punya recognition. Sebab kita harapkan recognition daripada Tuhan. Bila kita buat macam tu, so kalau katakanlah isteri saya tak appreciate sangat, tapi saya tahu saya buat untuk Tuhan. Dan dia adalah macam orang kata untuk melaksanakan khidmat tu
kepada isteri saya. Baik. Saya jadi setuju. Perlu ada adab, akhlak dan ikhlas. Ya, dan saya setuju juga apa yang doktor katakan tadi. Apa-apa pun yang dibuat mesti niatnya kerana Allah. Dan doktor, kalau kita lihat kalau pasangan ni dah lama berumah tangga, apa pula faktor-faktor yang boleh membuatkan pasangan berasa bosan ataupun rasa macam mana kita nak semarakkan lagi rasa cinta ni? Saya rasa saya pusingkan sikit soalan tu. Baik. Kalau boleh. Bukan apa faktor yang membosankan. Tapi saya nak bagi tip macam mana untuk memberi lebih barakah kepada sesuatu perkara yang kita buat. So, kalau kita buat sesuatu benda, ada barakahnya, maknanya benda tu akan tak jadi bosan. Mm-hmm. Baik. Ha? Baik. Tip dia ialah bersyukur. Bersyukur. Sebab dalam Quran dia sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita buat kalau untuk Allah cakap kalau kau bersyukur kepada aku, aku akan tambah nikmat. Baik. Tapi kalau kau tak bersyukur, aku akan tarik nikmatnya. Dalam ayat tu dia cakap tahu yang aku punya azab sangat perih. Mm-hmm. Tapi cikgu saya kata antara cara untuk interpret tu, kalau kau selalu komplain, aku akan bagi banyak lagi sebab untuk kau komplain. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan dapat lebih banyak nikmat daripada apa yang kita buat. Baik. Itu saya kira satu tips yang sangat-sangat berguna. Dan doktor, terima kasih atas perkongsian tadi. Tapi sekejap lagi kita akan masih lagi bersama dengan doktor. Jadi kita akan bertemu semula selepas ini.